ikut lah, gue motor berhenti. Gue bilang berhenti, berhenti gak sekarang, berhenti. Bandi berhenti. Apa sih lu? Eh, maksud lu apa? Gue udah ngontrakin rumah buat lu. Hah, uang dari mana? Gak usah tahu, jual barang. Udah ikut buruan. Gak usah banyak mikir. Gue udah ngontrakin rumah buat lu. Kita hidup bareng, ayo buruan. Gue gak mau, pokoknya gue gak mau. Gue gak mau tinggal sama lo, gue mau hidup sendiri. Lepas buruan sih, aja. Naik Bandi, ya. Lo tau apaan sih? Lepasin! Lu susah banget sih diatur. Tina! Maaf mas. Ya? Mas pernah ngeliat perempuan ini gak? Enggak Neng, emang ini siapa Neng? Kakak saya. Makasih ya mas. Ya Neng. Kak Ina, aku kangen. Ya Allah, tolong ya Allah, beri akhir hidup yang indah, yang baik bagi kakak hamba. Beri petunjukmu ya Allah. Kak Ina. Gak apa-apa, Bu. Lani? Lah, gak mungkin lo nolong Lani. Enggak, dia selalu lebih baik dari lo. Sok suci, dia bukan saudara lo. Bawa ke rumah sakit aja. Ayo, lo udah. Lani, kamu gak apa-apa kan, Lani? Lani, kasihan Bapak. Lani, aku mohon, Kak. Lani, kamu bangun ya, Lani, ya. Lani. Lani. Kenapa kamu begitu cepat pergi ninggalin Bapak, Lani? Kamu anak yang soleh yang Bapak punya. Kenapa kamu cepat pergi, Lani? Bapak sekarang gak punya siapa-siapa lagi. Maafin Ina, Pak. Maafin Ina, Pak. Mau ngapain kamu? Maafin Ina, Pak. Ina mohon maafin Ina, Pak. Maafin Ina, Pak. Maafin Ina, Pak. Tidak! Aku tidak akan maafkan kamu. Kamu tahu, Ina. Lani pergi dari rumah karena dia mau mencari kamu. Dia kangen sama kamu. Tahu gak kamu?
Maafin aku, Pak. Aku mohon maafin aku, Pak. Aku janji aku akan menjadi orang baik untuk Bapak dan juga Lina. Maafin aku, Pak. Tidak. Aku tidak akan maafkan kamu. Pergi kamu sekarang. Pergi! Saya janji. Saya akan selalu doain Bapak. Dan saya pasti akan ketemu sama Lina di surga. Di surga? Maafin aku, Pak. Aku sudah gak punya anak yang soleha lagi, ya Allah. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu? Maaf nih. Kita cuma berdua, kita bukan muhrim. Jangan sampai nanti orang lihat jadi fitnah. Ada apa ya? Tolong ajari aku sholat, Mas. Sholat? Juga saya belum ngucapin terima kasih karena Mas sudah nolongin saya. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya udah kehendak Allah. Bahkan sampai daun yang jatuh sekalipun atas kehendak Allah. Iya, Mas. Oh iya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Iya. Maafin kakak Lani. Maaf aku pamit duluan ya, kerjaanku belum selesai. Ya Allah, laki-laki itu baik banget. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah.